Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warmzone yo teman-teman ya. Kali ini aku masih bermain di map coklat ya. Waduh, mantap sekali ya, karena berapa hari lagi ini habis ya. Mumpung masih ada, kita main lagi di map coklat. Langsung saja kita hantam semua cacing raksasa sultan yang ada teman-teman ya. Kira-kira di sebelah mana mereka bersembunyi, langsung saja kita cari ya. Di mana kira-kira, langsung saja kita hantam semuanya tanpa terkecuali teman-teman. Langsung saja. Waduh, teman-teman, ada si cacing Christmas bell yang sangat-sangat besar sekali ya. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Kalau kalian punya cacing ini, langsung saja komen di kolom komentar, aku tunggu sekarang teman-teman ya. Langsung saja kita gas, ini besar sekali teman-teman ya. Wah, ini yang paling besar di game Warmzone. Ini dia mangsa kita, 1, 2 dan nice. Langsung mati ya, satu kali sentuhan. Ada cacing kecil juga nabrak. Waduh, kasihan banget si bocil ya. Oke teman-teman, kita sedot semua makanannya dulu ya sebelum kita mencari cacing yang kedua. Kira-kira di sebelah mana, langsung saja kita gas yo. Ayo langsung saja kita cari cacing yang kedua, di mana kira-kira dia bersembunyi. Waduh, ada si cacing green dragon yang sangat-sangat besar sekali. Wah, mantul banget ini. Langsung saja teman-teman, jangan sampai dia nabrak cacing lain. Ini dia, apakah bisa dikalahkan? 1, 2 dan nice. Waduh, bisa dikalahkan ternyata ya. Wah, sudah 2 cacing raksasa sultan dikalahkan. Langsung saja kita cari cacing yang ketiga teman-teman ya. Kita sedot dulu sebelum kita mencari cacing yang ketiga. Wah, sudah habis, kita cari cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana ya teman-teman ya. Langsung saja, ini dia, ada si cacing parrot. Wah, besar sekali ukurannya. Langsung saja teman-teman kita gas. Waduh, mantul banget ya. Mantap sekali si cacing parrot nih. Wah, kalau yang warnanya pink namanya Lola teman-teman ya. Langsung saja kita hantam, kemana dia mau pergi, di mana kepalanya. Ini dia teman-teman, langsung saja 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan. Wah, luar biasa sekali ya skill si cacing wadidaw ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung kita cari cacing yang keempat. Kira-kira di mana ya cacing yang keempat? Ini dia, ada si cacing rubah licik ya teman-teman. Udah lama banget nggak menjebak si cacing rubah licik ya. Udah ada 2 bulan kayaknya ya. Langsung saja, nice. Waduh, benar-benar GG banget skill si cacing wadidaw ya teman-teman. Langsung saja kita sedot-sedot lagi teman-teman ya, sebelum kita mencari cacing yang kelima. Wah, ada si cacing kecil kena hantam lagi ya. Oke, langsung saja kita cari cacing yang kelima, di mana kira-kira. Mudah-mudahan di sekitar sini. Waduh, ada si cacing blaster yang sangat-sangat lucu sekali ya. Waduh, mantap sekali sih. Ini sih yang paling mantap ya, mantul banget pokoknya. Langsung saja kita kejar-kejar, kemana dia mau pergi teman-teman. Dimana kira-kira kepalanya, gimana kepalanya teman-teman. Ini dia. Dia tahu kalau mau dijebak teman-teman ya. Muter-muter deh teman-teman. Langsung saja, ini dia nih yang kita cari. Langsung saja kita hantam, 1, 2 dan nice. Wow, sudah 5 cacing raksasa sultan dikalahkan. Ih, ada si cacing si cacing kapibara malah nabrak cacing di belakangku ya. Aduh, aturan double kill teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari cacing yang keenam.
Di sebelah mana kira-kira cacing? Ini dia, ada si cacing zebrano ya, belang-belang lagi ya, tapi ini lebih mantul nih. Mantul banget, langsung saja kita gas lagi teman-teman. Jangan sampai dia nabrak cacing lain ya, sayang banget karena mantul banget ini cacing, si cacing zebrano. Langsung saja kita hantam teman-teman. Kemana dia mau pergi ya? Waduh, waduh, waduh. Kemana kepalanya tadi ya? Waduh, sayang banget ini. Jangan sampai nabrak cacing lain. Nah, ayo langsung saja kita gas teman-teman. Ini dia nih, ini langsung saja. Waduh, dia bisa menghindar lagi teman-teman ya. Apakah kali ini bisa menghindar? Nice. Dia terpojok teman-teman ya, nggak bisa kemana-mana lagi ya karena ada si cacing wadidaw ya. Oke, kita langsung saja cari cacing yang ketujuh teman-teman. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ketujuh? Ini dia, ada si cacing deadhead yang sangat-sangat mahal ya. Ini mahal banget teman-teman, hampir 500.000 rupiah. Waduh, luar binasa sekali pokoknya harganya ya. Wah, besar sekali kalau kena zoom teman-teman ya. Langsung saja, 1, 2 dan nice. Aku sampai batuk-batuk teman-teman ya. Oke, langsung saja kita sedot-sedot lagi teman-teman ya. Sebelum kita mencari cacing yang ke-8 ya, kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-8? Langsung saja kita gas. Waduh, ada si cacing es krim lagi teman-teman ya. Banyak banget yang beli si cacing es krim ya. Harganya tuh 100.000 ya. 100.000 kurang teman-teman ya. Langsung saja kita gas si cacing es krim ini. Dia mau lari kemana dia? Ini dia mangsa kita. 1, 2 dan nice. Wah, mantul sekali ya si cacing es krim 2000-an ya. Oke, kita sedot-sedot lagi teman-teman ya. Kita cari cacing yang ke-9. Di mana kira-kira cacing yang ke-9? Mudah-mudahan di sekitar sini teman-teman ya. Jangan terlalu lama, di mana ya kira-kira ya? Waduh, kemana dia kabur ya si cacing? Ini dia, ada si cacing coklat teman-teman. Wah, di hari coklat nih, ini dia nih. Mantul banget si cacing coklat. Coklat 2000. Siapa yang mau beli? Ini dia, langsung saja 1, 2 dan nice. Wah, langsung dihajar ya sama si cacing wadidaw. Mantul sekali ya, langsung mati ya. Oke, langsung saja kita gas. Kita cari cacing yang ke-10. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-10? Langsung saja, ini dia. Waduh, ada si cacing macan raksasa ya. Cacing paling lucu dan imut di game Om Zonio teman-teman. Langsung saja kita gas OTW, kita kalahin ya. Kemana dia mau kabur ternyata ya? Di mana kepalanya? Langsung saja, jangan sampai dia lepas teman-teman ya. Kita gas. Wah, besar sekali ukurannya ya. Mantul banget, langsung saja. Ini dia, langsung 1, 2 dan nice. Wow, luar binasa sekali skill si cacing wadidaw. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Kita sedot-sedot lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-11. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ke-11 bersembunyi? Langsung saja kita, oh ternyata ada di atas kita teman-teman ya. Langsung saja kita cari. Ini dia teman-teman, ada si cacing prime. Waduh, mantul sekali. Langsung saja kita hantam yuk. Jangan sampai dia mati dikalahkan cacing lain. Pokoknya harus kita kalahin ya si cacing prime ini. Langsung saja kita hajar sama-sama si cacing prime-nya. Di mana kira-kira kepalanya? Saking besarnya tidak menampakkan diri kepalanya. Waduh. Ini dia, 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan lagi. Wah. Berarti sudah 11 cacing raksasa sultan dikalahkan. Oke, langsung saja kita cari yang ke-12 teman-teman ya. Udah banyak banget 12 cacing raksasa sultan dikalahkan. Langsung saja kita cari cacing yang ke-11.
kira-kira di sebelah mana teman-teman ya? Di mana kira-kira cacingnya? Ini dia, waduh, ada si cacing Pinky Girl teman-teman ya. Wow, ini sih besar sekali ya. Langsung saja kita ikutin pelan-pelan teman-teman. Dia mau kabur kemana kira-kira ya? Kita hajar sama-sama yuk. Jangan sampai dia dikalahkan cacing lain. Kita kejar OTW, kita kalahin teman-teman. Di mana kira-kira kepalanya? Ini dia, apakah bisa dikalahkan? 1, 2 dan nice. Langsung meninggoy ya teman-teman ya. Waduh, bener-bener GG banget skill si cacing wadidaw ya. Oke, kita cari cacing lagi yuk, yang ke-13. Di mana kira-kira ya cacing yang ke-13? Di sebelah mana? Ini dia teman-teman, ada si cacing es krim lagi ya. Wah, saking banyaknya yang beli ya, bisa ketemu terus sama si cacing es krim raksasa. Es krim, es krim 2000, siapa yang mau beli cacing es krim 2000-an teman-teman? Mantul sekali ya. Langsung saja teman-teman kita cari kepalanya kira-kira di sebelah mana ya. Langsung saja kita hantam. Waduh, dia mau lari kemana teman-teman ya. Wah 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 wah, hati-hati, hati-hati, jangan sampai dia nabrak cacing lain. Harus kita kalahin pokoknya si cacing es krim ini teman-teman. Langsung saja kita hati-hati. Ini dia, 1, 2 dan nice. Wah, bener-bener GG banget skill si cacing wadidaw ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Dadah.